Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara yang nak menggunakan krim Duvia ni dengan betul ataupun untuk diri kita. Sebab ramai yang tak tahu cara yang betul nak guna . Okey, pertama kali kita ambil krim ni sebesar kepala mancis. Okey, sebesar kepala mancis saja. Pertama sekali kita mesti sapu di nadi. Alright. Di nadi. Dan bila kita sapu di nadi, biasanya kita terus ambil tangan kita yang sebelah lagi, kita terus tonyo. Okey, itu satu caralah. Okey, dan kita boleh ambil lagi sapu. Saya sapu di bahagian pelipat siku saya, kiri dan kanan. Dan kita boleh ambil macam ni. Okey, dan kita sapu di bahagian leher. Sapu bawah ke atas, sapu bawah ke atas. Okey, bagi yang wanita yang mana ada eye bag, dia boleh juga sapu di belah bawah ni. Ya, di belah bawah ni saya tunjukkan walaupun saya ada makeup. Dia sapu, lepas tu tarik ke atas, rehat sekejap. Okey, sapu lagi, slow-slow, tarik ke atas, tekan. Okey, dia boleh nampak kesan dia. Okey, sapu dan tekan. Ulang sebelah kiri dan kanan. Okey, saya amalkan juga, saya sapu lagi dan saya sapu untuk bahagian sini. Dan saya sentiasa buat begini setiap hari, tarik di sini, saya tekan. Alright? Okey, poin yang penting, bahagian muka kita ni ada angin. Jadi bila kita sambil-sambil masaj ni, angin-angin yang jahat dia akan keluar. Dia akan keluar. Okey, untuk orang yang ada jeragat, dia ambil juga, dia boleh sapu. Sapu di bahagian yang ada jeragat. Sama ada dia nak buat siang ataupun malam ataupun sebelum nak tidur pun boleh, tak ada masalah . Okey, untuk perempuan, dia boleh calik dan dia sapu di bahagian sini. Part sini sebenarnya adalah untuk wanita yang ada masalah semburgut, yang ada masalah peranakan ataupun rahim ataupun dalaman lah. Okey, sapu di sini . Sapu di bahagian sini. Dan untuk orang yang lemah yang kurang dingin sejuk beku yang sentiasa tidak ada keinginan, ambil besar kepala mancis, sapu. Okey, dia boleh ukur 3 jari tiga jari daripada sini dan sapulah di sini. Okey, sapu je kiri dan kanan lah kiri dan kanan. Okey, untuk orang yang ada sedis macam saya sendiri dan juga ada masalah sakit pinggang atau sakit belakang, ambil di belakang pinggang kita ni ada dua, so sapu Dan paling best sekali untuk wanita, dan saya sendiri dah guna, saya ambil, saya sapu di bahagian hari-hari. Dan alhamdulillah, saya walaupun dah 5 series, period saya tetap maintain. Okay, sapu di bahagian hari-hari. Dia boleh mengecut, mengetat dan mengeluar segala lendir-lendir berlebihan ataupun keputihan, dia boleh membuang. Okey, saya guna krim ni, saya dapat rasakan pada diri saya, dia dapat menegang, dia dapat mencantik dan satu lagi, dia dapat membuang segala benda-benda penyakit lah, membantu membuang segala-gala benda yang kotor, yang penyakit yang kita ada. Okey, jadi saya syorkan untuk semua, sakit ke tak sakit ke, dia ambil wajib guna produk ni untuk diri sendiri untuk diri sendiri. Jadi kalau siapa yang belum cuba, boleh jumpa ataupun boleh call saya untuk dapatkan produk ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.